Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan saya kembali, Dedi Rosadi dari channel Derosa Mobil Bekas. Saudara-saudaraku semua, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, dijauhkan dari mara bahaya dan malapetaka. Dan tidak lupa pula, saya senantiasa mendoakan saudara-saudara semua agar supaya dipermudah dan dilancarkan maupun ditambahkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Untuk kesempatan kali ini kembali saya akan mereview mobil. Mobil tersebut adalah mobil Honda Freed tipe E atau PSD tahun 2011 warna putih. Pajaknya bulan 2 panjang. Mekanisme pembelian bisa cash atau kredit. Untuk kredit DP-nya bisa sekitar 30 jutaan dengan asumsi angsuran sekitar 3,1 ya, kurang lebih 3,1 sampai 3,2. Oke, untuk spek dan spesifikasinya akan saya terangkan sekelumit ya. Untuk headlampnya masih menggunakan multi reflektor kristal. Sudah terintegrasi dengan lampu sein dan lampu senja. Untuk di front bumper guard list chrome dengan logo Honda di tengah. Ya, modelnya belum facelift ya, tapi mobilnya sih masih lumayan bagus banget. Untuk pelek racing pun dia sudah tutan color dengan profil ban 18565 ring 15. Yang kedua, Daihatsu Sigra bertransmisi manual tipe R Deluxe tahun 2017. Pajaknya bulan Februari, kilometer 56.000, OTR 95 juta, nego. Kredit DP 15 juta, angsuran 2,75 dikali 47 bulan. Profil ban 175/65 ring 14.
sekelumit penjelasan dari saya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Mohon dimaklumi. Saya tutup dengan wallahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam berkah.